Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, pimpinan lembaga PKBM Ulul Albab yang berdomisili di Desa Batursari, Kecamatan Sirampo, Kabupaten Brebes. Alhamdulillah, pada tahun 2021 ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk melaksanakan kegiatan PKW yang kami ambil itu barista. Kenapa kami ambil barista? Karena kearifan lokal di lingkungan kami itu banyak sekali kopi-kopi yang sudah diproduksi dan juga ditanam oleh masyarakat sekitar, tapi karena masih kekurangan untuk penyajian sehingga kami mengambil potensi barista untuk dikembangkan agar kopi lokal menjadi kopi unggulan yang bisa masuk di kancah nasional bahkan di kancah internasional. Di tahun 2021 ini kami melaksanakan kegiatan PKW dengan jumlah peserta 25. 24 itu adalah siswa laki-laki, kemudian 1 siswa perempuan. Dalam rekrutmen kami sangat ketat sekali karena kami promosi melalui sosial media yang ada, baik WhatsApp, kemudian Facebook dan sebagainya. Jadi rekrutmen ini betul-betul siswa yang siap ikut dalam kegiatan PKW yang diprogramkan oleh kami sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Adapun PKW yang kami laksanakan, kegiatannya mencakup keterampilan berdurasi 60%, kemudian 40%-nya itu adalah teori. Pelatihan barista ini kami laksanakan selama 200 jam pelajaran dan dibagi menjadi 50 hari. Untuk kegiatan PKW, kami mendatangkan juga dari mentor atau tutor-tutor yang profesional. Beberapa tutor yang kami ambil, yang pertama dari Iduka, ya. Iduka itu ada dari Mas Azam Hakiki, seorang manajer dari Brebes. Seorang manajer dari Brussel Cafe, beliau adalah ahli juga di mengelola kopi, ahli juga mengelola kafe, dan ahli juga di bidang manajemennya. Kemudian tutor yang lain juga dari kewirausahaan, kami mengambil dari teman-teman yang kebetulan lulus sarjana, ya, sarjana, kemudian mereka juga sudah terbiasa memberikan motivasi-motivasi kepada para pengusaha, kepada para calon mahasiswa ataupun para wira swasta yang ingin memiliki kepercayaan diri. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM Ulul Albab ini itu dikemas dengan sedemikian rupa sehingga kegiatan pembelajarannya dalam proses pelatihannya di teori itu menyenangkan. Kami mendatangkan juga salah satu motivator hidup dan juga motivator anak. Dalam kegiatan tersebut, kami melaksanakan kegiatan outbound, baik outdoor maupun indoornya. Ataupun sehingga teman-teman yang ikut pelatihan, teman-teman yang ikut di kegiatan barista tidak merasa jenuh. Tujuannya apa sih termometer itu? Pemanasan suhu air. Ya, betul, buat pemanasan suhu air. Oh,
Tapi kalau kopi itu usahakan jangan sampai titik seduh, jangan sampai 100 derajat lah di bawah itu. Soalnya kalau terlalu panas juga di kopi kan malah rasanya agak gosong, merusak rasa. Nih Vietnam Drip yang ini nih. Nih Vietnam Drip. Ada semua? Ada ya. Terus V60 Dripper. Glass Blow. Ada semua? Ada. Terus servernya ada semua? Ada. Mana? Ini namanya server. Ada semua ya? Terus ini double cup ada? Ada. Ada semua? Ini sudah tadi udah semua ya, udah semua ya? Ya. Terus jigger ada jigger? Bukan, jigger itu dia penangkar. Terus gelas, ada semua gelas yang biji? Ada ya. Terus grindernya ada semua? Ada. Komplit? Sudah bisa berfungsi belum? Belum. Belum ada listriknya soalnya. Terus ke mesin ini ya. Ini lupa. Termometer? Iya. Semua? Scale? Ada scale? Scale untuk timbangan. Ada timbangan semua? Ada ya? Ada ya? Ada ya? Aeropress ada semua nggak? Ada ya. Aeropress ada ininya? Ada. Ada. Terus ini sendok takar. Ada ya. Ini kertas aja nggak apa-apa. Terus ke mesin espressonya. Mesin espresso sedang takarnya ada? Ya. Terus single, satu buat yang double. Kalau yang itu, yang warna merah itu cuma ada satu-satu semua. Single sama jomblo. Yang kecil ini ada dua semua. Ada dua. Ini sama ini. Kalau ini warna sebenarnya. Terus sendok takar sama tempernya ada ya. Terus kalau buat yang mesin warna merah itu ada itunya enggak? Yang buat namanya tapping. Tapping itu kayak gini. Ini tapping ada. Ada ya. Terus sendok kopi. Kaki kanan, kaki kiri, kaki
Harapan kami selaku satuan pendidikan PKBM ataupun LKP, semoga Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat melanjutkan program ini dan terus melaksanakan program ini dengan inovasi-inovasi baru, sehingga kami satuan pendidikan ataupun masyarakat dapat terbantu dengan adanya kegiatan PKW dan kearifan lokal yang ada di Indonesia akan muncul dari berbagai wilayah, sehingga kita semua akan tahu citra ataupun kearifan lokal dari masing-masing daerah, dan anak muda yang masih belum punya keterampilan dapat mempunyai keterampilan, sehingga ekonominya juga akan meningkat. Dari kami selaku pimpinan PKBM Ulul Albab Desa Batrusari Kecamatan Sirampo Kabupaten Brebes, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di penjuru Indonesia dan dapat menjadi gambaran umum untuk melaksanakan kegiatan program PKW ataupun lainnya yang berhubungan dengan skill ataupun keterampilan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.